subscribe channel saya. Buka komennya. Sebelum saya review Sigma X Deluxe Pro Series 2 ini, berapa kopi itu gila. Mantap. Oke, kita Sigra X Deluxe ini ada dua varian CC, ada yang 1000 CC, ini dari KW, ada varian yang 1200, 4 liter, X dan tipe R. Ini tipe X Deluxe, jadi ada X standar dan X Deluxe. Sementara di sini ada, kalau X Deluxe itu udah ada listriknya di sini. Kalau tipe R-nya sini udah ada problem. Kalau tipe R, disini udah ada komplek. Nah ini tidak ada, cuma diskon aja. Kalau untuk lampu udah reflektor ya. Kalau untuk spion, dia masih manual. Kalau electric mirror dan with sense ya. Kalau di tipe R-nya dia sudah electric mirror dan sennya. Jadi ini kalau untuk tipe X Deluxe Pro ya, cuma diskon aja. Oke. Dalamnya kita lihat dalamnya. Dalamnya tidak beda jauh sama tipe R Deluxe yang menurut saya. Untuk audio. Audio dia masih double din, ya kan, belum touchscreen. Audio belum touchscreen, ya kan. Terus untuk handbrake-nya dia di sini dekat handrest, handbrake-nya. Sedangkan untuk persneleng dia di sini kayak mobil Luxio, Grand Max, kayak Sirion, semuanya di atas, bukan di samping dekat handbrake ya. Terus untuk kilometer. Kilometer kita lihat pemirsa 15.000. Wow, ini kilometer 15.000. Coba lihat. Ini pemakaian cuman ke rumah, ke buat belanja aja kayaknya ini pemirsa, ya kan? Sangat rekomendasi sekali kalau untuk mobil second. Di kilometer 15 ini kayak mobil baru nih rasanya pemirsa, ya. Udah gitu ini ada Sun visor cuman nggak ada ini ya, kaca ya dia ya, nggak ada kaca sun visornya. Kalau untuk AC dia belum digital, masih manual. AC masih digital dan ini dia bukan double blower ya namanya ya, ini namanya cuman pembuangan udara aja kalau yang seperti ini. Oke, okay? Ya kan, kalau model-model kayak Avanza, Xenia tipe X, tipe R ini double blower. Kalau ini cuman pembuangan udara. Oke, itu tadi. Tengahnya sama kayak R Deluxe, cuman dia two-tone color, ada warna putih dan paduan warna putih dan hitam pemirsa. Ya kan? Ada buat konsol box-nya. Ringnya menggunakan ring 14 ya. Ini udah low wheel atau velg racing. Keren nih, velgnya udah kayak velg race pemirsa. Gambarnya sudah ada wiper di belakang dan diskonnya masih sedikit kalau ya. Kalau untuk tipe R dia udah full restroom ya. Kita lihat bagasinya. Bagasinya cukup luas ya. Ya memang kalau tidak seluas Avanza atau Xenia yang biasa ya. Dan perlu agak-agak tahu kalau pom yang
bekas bubunya. Terlihat ini marah kakinya. Nat-natnya masih mulus, ya kan? Mulus. Ini pabrikan nih, kalau bekas nabrak, ini biasanya semuanya keriting, pemirsa nih. Keriting. Kalau ini masih pabrikan nih. Jadi mobil nggak bekas tabrak atau hidup. Terus kalau untuk antenanya, ya antena biasa, belum sakpin atau antena hiu. Kalau sekarang kan model-modelnya model-model antena sakpin atau hiu ya, sirip hiu. Kalau ini masih model biasa, antena biasa. Kita lihat mesinnya nih. Tapi nggak dinyalain dulu, kebetulan apinya lagi dicopot. Ini mesinnya udah 2 GBTI ya, sama kayak kakaknya Xenia, udah 2 GBTI juga, 4 silinder, cuman dia 1200 cc. Kalau Xenia, kakaknya ini yang tipe X dan tipe R itu 1300, karena agak jauh. Dan mesinnya udah injection semuanya, jadi mobil sekarang itu enak lah perawatannya, lah gak ribet. Dan ini wheel headnya masih aman semuanya, berarti gak bekas nabrak nih. Kalau kulitnya masih oke, mat-matnya juga masih kelihatan. Nah, itu aja sedikit review saya di menir waktu bekas. Kalau emang mau kredit, kita ada nih paket Adira nih, kebetulan kita join sama Adira Expo DP15, angsuran di 2.678, sedangkan kalau harga cash 95 juta nih, nego bensin, ya kan. Oke, jadi kalau agan-agan, kalau mau test drive mobil ini, datang aja ke Adira Expo. Kebetulan kita di City Mutiara Motor lagi ada event di Adira Expo, tepatnya di Jalan Raya Sentong KM7, itu BSD, dekat Alam Sutra, pemirsa. Itulah review dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Menir Mobil Bekas. Di sini tempatnya mobil-mobil bekas yang berkualitas, bekas banjir, nabrak, apalagi rembes, pemirsa. Kita garansi. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi, jangan lupa Ipepian Hidenula. Mantap, terima kasih.